Kembali bersama channel Ricky Travel Santai. Saat ini saya berada di sebuah taman berarea di Jakarta Barat. Taman ini sangat-sangat strategis, yaitu bersebelahan dengan Mall Taman Anggrek. Pasti semua banyak yang tahu ya, kalau di Jakarta, mungkin di daerah pun juga pasti tahu. Saya udah lama nggak kesini. Tadi saya lewat, saya sempat ada sini sekalian untuk berolahraga dan untuk bikin konten. Nggak disangka ya, musim kemarau ini bikin air pada surut kering di sini. Ya. Di sini adalah sebuah kolam yang terdapat ada ikannya dan juga ada burung angsanya. Jadi kering merontang nih. Ya, taman ini ya. Itu. Ya. Airnya pada hilang. Banyak juga nih yang sedang berolahraga pagi ya di daerah sini. Ya, kita mau lihat-lihat dulu ya. Ya. Sampai retak-retak ini. Ya. Memang udah lama banget. Ini Jakarta adalah tidak diguyur hujan. Memang agak gelap, mendung, tapi nggak hujan-hujan. Ya. Ini agak luas ini. Ya, saya susurin. Oh. Ini masih ada airnya sedikit, tapi cuman airnya ngegenang doang. Mudah-mudahan kembali memasuki musim hujan agar kembali seperti semula. Sampai kering ini. Ini lebar ini. Ya, sampai saya keliling nih. Tuh. Oh, ayamnya habis. Ya, di sana nih ya, Mall Taman Anggrek.
dan Mall Central Park. Samping jalan tol untuk arah ke Tangerang. Saya puterin ya, kondisinya akhirnya tidak ada air itu memang sangat penting banget ya untuk kehidupan manusia. Tanpa air, luar biasa. Kita akan tidak bisa hidup. Ya. Airnya menghilang. Sini ada tempat buat olahraga juga, alat fitness sederhana tapi lumayan lah. Ya tuh lihat, luar biasa. Waktu itu dipenuhi dengan angsa, ikan, sekarang telah hilang. Oke, itu aja. Sama Ricky Travel Santai yang saat ini sedang berolahraga yang berada di sebuah taman di daerah Jakarta Barat, namanya Taman Katalia. Mengkondisikan sekarang dalam keadaan kering kerontang, tidak ada air di danau nya oke, jangan lupa komen dan subscribe ya. Tetap semangat selalu untuk berbagi. Salam sehat selalu. Jangan lupa musim kemarau ini tetap jaga kesehatan dengan minum banyak air putih. Oke, makasih. Tunggu video saya selanjutnya.